semenjak saya terjun di pertanian ini memang peluang emas. Kenapa? Mungkin awal-awal usulnya cerita dari Jember Tembakau saya kurang paham, tapi kelamaan dari petani utama Jember memang kok bisa disimpulkan tembakau. Mungkin dulunya hasil mulai awal tembakau itu yang bisa meningkatkan kehidupan petani, mungkin begitu. Jadi disimpulkan untuk logo Jember. Kalau nggak ya, di bis. Ini jangan satu hari satu malam, dua hari ini berapa habis. Hari habis ini paling semalam. Solusinya pak? Ya harus diracun itu. Pestisida. Fungan insektisida. Insektisida. Insek, ya. Tanaman ini, ke tanaman? No problem. Apa termasalah? Nggak ada masalah. Yang penting jangan terlalu untuk baku, jangan terlalu sering. Oh, biar enggak rusak. Nah, bukan enggak. Biar enggak terlalu residu tinggi. Jadi di tembakau ini kalau sering diracun, residunya tinggi. Makanya perusahaan kadang enggak mau. Menjaga residu untuk racun enggak terlalu tinggi gitu. Jadi petani kan biasa kalau banyak lolat, coba. Nah, obat sendiri juga ada larangan dari perusahaan, yang dianjurkan juga ada khusus dari perusahaan yang enggak terlalu residunya tinggi. Penghasilan dari tembakau ya, dan dibandingkan dari pertanian lainnya itu lebih besar. Itu kalau memang mutunya bagus. Tapi kalau kayak yang kemarin kena hujan, dah petani kayak ya merugi wis. Contohnya kalau sekarang ini kan di luaran ada yang mencapai 10 juta per kintal. Sekarang terus di mitra kemitraan ada yang 9,5 kan wajar lah. Kita selisih sedikit, soalnya kita punya ikatan sama mitra. Terus sama mitra kita akan dikasih pinjaman, dikit-dikit kasih pinjaman. Enaknya ikut mitra, sejelek apapun barang kan dibeli. Tapi kalau luaran dibeli yang bagus kan, kalau yang bagus kan harganya memang mahal. Cuma ya sebagian itu ada yang jelek ya susah juga kalau yang nggak ikut mitra.
Katakan emas itu kan harganya. Kalau kita mengerti ya Bapak, prosesnya waktu di luar jualnya berapa, mungkin kita terkejut juga. Ini di sini satu kintal hanya 10 juta paling mahal. Sedangkan yang di luar negeri mungkin harganya bukan kintalan, mungkin satu lembar. Kalau Bapak tahu berapa kira-kira kalau? Kurang lebihnya sekitar 8 juta, 8 ribu. 8 ribu, 10 ribu per lembar. Cuma kan dalam mau mencapai harga seperti itu, perusahaan kan masih proses beberapa kali kan. Mulai dari pembersihan, terus apa itu, nyepir, lipat. Itu jadi kan biayanya kan masih banyak juga kan gitu. Suatu contoh memang agak berbahaya kalau terdapat di dalam kandungan tembakau ini ada kandungan karbendazin dan metil taufanat, itu akan mengganggu berbagai kesehatan masyarakat. Melalui dari customer yang diinstruksikan kepada perusahaan, perusahaan kepada APTI ikut juga mensosialisasikan terhadap petani. Jadi kita memberikan peringatan kalau pakai residu, jangan yang kalau pakai pestisida jangan mengandung residu yang tinggi yang membahayakan bagi kesehatan manusia. Kami selaku petani memang ada semacam gencarnya bagaimana anti rokok sedunia yang ingin pembatasan, supaya pembatasan tembakau ini dibatasi. Kami tetap kurang setuju karena masih belum ada alternatif tanaman lain yang bisa paling tidak bersejajar lah dengan hasil tembakau dengan tanaman yang akan digantikan kepada petani. Tapi selama ini masih belum ada tanaman yang hasilnya bisa menyaingi tanaman tembakau itu sendiri. Secara finansial? Secara finansial daripada petani itu sendiri, ya kalau habis panen ya mungkin akan menikmati keuntungan. Finansial untuk pembiayaan kalau masih belum seberapa hasilnya, mungkin kalau petani tembakau sangat berani mas, pinjam-pinjam kemana-mana itu masih agak dipercaya. Karena apa? Hasilnya sudah menjanjikan. Kecuali satu, kehancuran dari petani tembakau yang diciptakan oleh cuaca.